Berikut ini cara untuk melihat versi Windows di semua laptop ataupun di laptop Asus dan lain-lain. Caranya seperti ini. Cara pertama, kita lihat di sini ada menu pencarian. Nah, di pencarian ini kalian ketik about. Tulisannya seperti ini, about A B O U T. Nanti ada about UPC, kalian pilih menunya. Nanti lihat di bawahnya ada window specification. Nah, di sini ada versi window, kemudian kode versinya, kapan terakhir diinstal. Selanjutnya pakai cara kedua, kalian lihat di keyboard laptop masing-masing atau komputer, pasti ada logo window ini. Tekan sama huruf R. Nah, ketika ini ditekan sama huruf R, maka muncul window run seperti ini. Jadi window run ini ada perintahnya. Nah, yang ini perintahnya. Bisa kalian lihat winver. Ketik di sini winver. Nah, setelah kalian ketik winver, kalian tekan OK atau enter. Tekan enter. Di sini muncul yang namanya versi window-nya. Silakan dicoba.